lagi ke channel YouTube F20 Wheels. Kali ini F20 Wheels mau ganti velgnya. Ini dia Mazda 2 yang tipenya Sky Active. Ini masih menggunakan velg standarnya ring 16. Oke, ikuti terus channel YouTube F20 Wheels. Nanti kita lihat Mazda 2 ini jadinya seperti apa. HSR wheel Gymkhana Boroko ring 16 lebar 7 PCD 4x100 dan 4x114 offset 42 warna black lips red. Velg ini akan kita pasang ke Mazda 2 nya nih. Oke, sekarang kita lihat proses pembongkaran ban yang lamanya. Jadi Mazda 2 ini hanya diganti velgnya aja, sedangkan bannya akan digunakan lagi. Oke, sekarang kita lihat proses pemasangan velg HSR wheel Gymkhana Boroko ring 16 ke ban Bridgestone 195 55 ring 16. Sekarang kita lihat proses balancingnya. Walaupun velgnya baru, tetap mesti kita balancing agar semakin nyaman saat digunakan. Oke, balancingnya udah bagus, sudah siap dipasang ke mobilnya. Oke, ini dia proses pengisian nitrogennya. Untuk tekanannya kita isi 35 PSI. Dan ini masih dalam proses pengisian terus ya. Oke, nitrogennya sudah selesai, sudah siap dipasang ke mobilnya. Oke, sekarang kita lihat proses pemasangan velg ke mobilnya. Velg HSR wheel Gymkhana Boroko ini selain untuk Mazda 2 bisa juga untuk Nissan Livina, Nissan Mars, Nissan Evalia, Toyota Yaris, Toyota Vios, Toyota Etios, Honda Mobilio, Honda Brio, Honda Freed, Honda Jazz, Honda City, Daihatsu Xenia, Daihatsu Sirion, dan masih banyak lagi mobil-mobil yang ber-PCD 4x100 dan 4x114. Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya tuker tambah, bisa datang ke toko, nanti kita cek kondisinya, lalu kita hargai dengan harga yang pantas. Ini dia tampilannya Mazda 2 Sky Active menggunakan HSR wheel Gymkhana Boroko ring 16 lebar 7 PCD 4x100 dan 4x114 dibalut dengan ban Bridgestone 195 55 ring 16. Tampilannya jadi semakin keren. Untuk teman-teman yang mau fitting-fitting velg atau fitting-fitting ban, bisa datang ke toko di Jalan Margonda Raya nomor 424 Depok, nama toko F20 Wheels.